Semuanya, kembali lagi di Kreasi Kita Channel. Teman-teman semua, hari ini aku mau unboxing dan juga review webcam dari SPC dengan seri WC03. Ini tuh webcam murah, 200 ribuan, tapi dengan fasilitas yang udah lumayan banyak. Kira-kira apa saja kelengkapannya dan gimana sih kualitasnya? Tonton terus video ini ya, jangan di skip. Oke, teman-teman semua, sebelum nanti kita review, kita unboxing, sekarang kita lihat dulu untuk kemasannya. Nih, kalian bisa lihat untuk bagian depan, ini tuh ada mereknya SPC dan juga serinya WC03. Dan di sini juga ada display produknya. Di bagian sebelah kanan sama aja, ini ada mereknya, terus juga ada display produknya dan juga serinya. Nah, kalau untuk di bagian sebelah kiri, di sini tuh ada fitur-fiturnya. Jadi ini tuh sudah full HD. Terus untuk kameranya itu 2 megapiksel, terus untuk frame rate-nya 30 fps dan ini tuh support White Angel dan dilengkapi juga sama mikrofon dan itu pakai USB. Dan itu bisa diputar atau rotasinya itu 360 derajat. Kalau untuk bagian belakang, nih. Ini tuh ada keterangan lengkapnya dari produk ini. Bagian atas ada display produknya juga. Kalau untuk bagian bawah, kosong, bersih. Dan langsung aja sekarang kita buka. Kita cek untuk kelengkapannya. Nah, ini tuh webcamnya. Ada kartu garansinya. Tapi ini nggak ada manual booknya karena ini kan udah plug and play ya, jadi kayaknya nggak butuh tutorial, nggak butuh manual book juga, udah tinggal colok langsung bisa digunakan. Terus ini produknya. Nah, di bagian depan ini adalah kameranya ya, berbentuk lingkaran dan dikembangkan dengan sayapnya lumayan panjang ke kanan dan ke kiri, disertai juga ada mic-nya di sini. Terus di bawahnya ini juga ada bracketnya. Jadi ada 2 pilihan, kalian bisa tempatin ini di monitor atau mau kalian pasang di tripodnya. Dan ini tuh bisa diputer kayak gini, 360 derajat. Nah, teman-teman, ini tuh pakai USB ya, seperti ini. Jadi udah tinggal dicolok aja nanti udah bisa langsung kelihatan. Oke, selanjutnya kita akan tes webcam ini seperti apa kira-kira kualitasnya. Untuk melakukan tes webcam ini nanti kita akan bandingkan ya 2 webcam. Jadi webcam SPC yang ini, terus nanti ada juga menggunakan webcam dari HP. Nah, ini dua-duanya sama kita hubungkan dulu dengan komputer seperti ini. Kalau untuk webcam yang SPC gampang ya, kita tinggal colok aja udah langsung connect. Nah, kalau untuk yang HP-nya kita harus install dulu aplikasi tambahan, namanya itu DroidCam. Terus aplikasi DroidCam ini kita install di HP dan juga di komputernya. Jangan lupa untuk diaktifkan juga USB debugging-nya. Oke, kalau sudah debugging diaktifkan, sekarang kita buka untuk aplikasi DroidCam yang ada di HP ya. Nah, kalau sudah, sekarang buka juga DroidCam-nya di komputer. Terus untuk setting koneksinya, caranya seperti ini. Kita pilih pada mode USB. Kalau sudah, kemudian kita tekan refresh. Sampai muncul nih kode HP, baru nanti kita pilih start. Dan ini hasilnya. Kemudian untuk membandingkannya, ini kita pakai aplikasi OBS. Nanti kita lihat ya kira-kira lebih jelas mana antara kamera webcam SPC dan juga webcam yang menggunakan HP. Oke, sekarang untuk tes yang pertama, kita pakai mode low cahaya dulu ya. Oke, kalian bisa lihat ini ada 2 hasilnya. Yang kanan ini adalah kamera HP dan yang kiri adalah webcam dari SPC. Kalau kita lihat yang menggunakan HP ini lebih jelas ya.
kalau yang menggunakan webcam SPC ini lebih gelap, padahal untuk yang HP ini pakai kamera depan. Oke, untuk yang kedua, sekarang kita coba bantu dengan cahaya ruangan ya. Nah, ini hasilnya untuk yang dibantu dengan cahaya ruangan. Kalau untuk respon cepatnya, ketika menyesuaikan dengan terang dan gelapnya itu lebih cepat atau lebih fast respon yang punya kamera HP daripada yang pakai webcam SPC-nya. Terus untuk hasilnya, ini kalian bisa lihat juga, kalau yang dari webcam HP ini lebih real karena lebih apa ya, hijau gitu kan, kelihatan hijau sesuai dengan aslinya. Terus kalau untuk yang pakai webcam SPC ini tuh lebih cenderung ke gelap, dan untuk gambarnya juga aku rasa lebih jelas pakai yang webcam HP. Oh iya, ada lagi nih kelebihannya dari webcam SPC-nya, dan ini tuh ternyata udah include mic. Jadi mic-nya itu udah bisa merekam. Oke, sekarang kita tes untuk pakai mic dari webcam SPC. Nah, ini kalian bisa dengarkan, ini adalah suara yang menggunakan speaker dari webcam SPC. Nah, sekarang kita sudah kembali lagi ke suara menggunakan mic dari kameranya. Dan sekali lagi, ini menggunakan mic yang dari webcamnya. Oke, teman-teman, jadi itu review webcam SPC seri WC03. Gimana menurut kalian? Terima kasih buat kalian yang udah setia menonton. Bye-bye.